السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan dari sifat salat Nabi yang pada pertemuan terakhir kita sudah sampai rukuk, ya. Selanjutnya berarti adalah bangkit dari rukuk, yakni berdiri i'tidal. Ini adalah rukun dari rukun salat. Yang namanya rukun kalau ditinggalkan merusak salat, mengakibatkan salatnya tidak sah, batal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, maka beliau tidak langsung turun sujud, tapi beliau berdiri sampai tegak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya jelek, yang sudah kita bahas di awal pembahasan, yang disebut dengan hadis al-musi salatuhu, yaitu hadis yang menceritakan tentang orang yang salah dalam salatnya sehingga Rasulullah menyuruh dia mengulangi salat sampai berapa kali? 3 kali, karena dianggap tidak sah salat orang tersebut. Nabi berkata kepada dia, "Tsumma rfa' ra'sak hatta ta'tadila qa'iman. Fa ya'khudhu kullu 'azmin ma'khadhaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Angkatlah kepalamu dari rukuk hingga engkau berdiri dengan sempurna." Berdiri dengan sempurna sehingga tulang-tulang persendian kembali ke tempatnya. Karena ada orang yang bangkit dari ruku tapi dia tidak i'tidal. Berarti ada 2 rukun. Rukun pertama bangkit, dan rukun kedua berdiri tegak, baru dia turun sujud. Orang yang terburu-buru dalam salatnya biasanya terjatuh dalam kesalahan di saat seperti ini. Dia buru-buru, sami Allahu liman hamidah, belum berdiri sempurna, dia langsung turun sujud. Inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tadi untuk mengulangi salatnya. Fa innaka lam tusalli, karena engkau belum salat. Berarti enggak sah salatnya. Maka Nabi mengajarkan, kalau kamu bangun dari ruku, jangan langsung turun sujud, tapi berdiri yang sempurna. Iya. Hatta ta'tadila qa'iman. Sampai engkau berdiri dengan sempurna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku sambil mengangkat kepala dan punggungnya, beliau mengucapkan tasmi'. Apa itu tasmi'? Ucapan sami'allahu liman hamidah. Ini istilahnya tasmi'. Kalau Allah akbar takbir, ya, subhanallah tasbih, maka sami'allahu liman hamidah disebut tasmi'. Beliau ketika bangkit mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Di saat sudah berdiri tegak, barulah beliau mengucapkan tahmid. Tahmid, memuji Allah
Kalau yang kita kenal kan alhamdulillah, betul itu kalimat tahmid. Tapi tahmid di posisi i'tidal itu berbeda. Beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini namanya tahmid. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan bangkit dari ruku'. Yang pertama, di saat bangkit dari ruku', Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, ya, sejajar dengan daun telinga dan terkadang sejajar dengan pundaknya. Betul-betul dibuka, jari-jari menghadap ke langit, telapak tangan menghadap ke kiblat, punggungnya menghadap ke badan kita. Sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan pundak. Iya. Mengangkatnya mantap, jangan malas-malas. Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Tapi yang betul, betul-betul dibuka. Dan kita sudah sebutkan mengangkat kedua tangan disyariatkan di empat tempat, ya. Ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, bangkit dari ruku, dan satu lagi kapan? Rakaat kedua berdiri menuju rakaat ketiga. Iya. Kemudian berikutnya, setelah dia mengangkat kepala dan punggungnya sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Itu mengangkat kedua tangan, beliau kembali berdiri dengan posisi lurus hingga persendiannya kembali ke posisinya. Berdiri betul-betul tegak. Jangan langsung turun sujud, nanti belum tegak udah turun, itu salah. Berdiri dulu dengan mantap i'tidal. Makanya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Iya. Kemudian yang ketiga, di saat tegak berdiri itulah kita baru mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Jelas? Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya adalah kalau kita sholatnya berjamaah, apakah sebagai imam ataukah sebagai makmum dalam hal tasmi dan tahmid. Tasmi sami Allahu liman hamidah, tahmid Rabbana walakal hamdu. Permasalahannya bagi imam, apakah dia membaca sami Allahu liman hamidah saja tanpa tahmid, atau imam membaca dua-duanya, tasmi dan tahmid. Begitu juga dengan makmum, apakah dia cukup membaca Rabbana walakal hamdu ataukah dia juga membaca tasmi sami Allahu liman hamidah. Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama, ya. Dan ini termasuk khilafiyah, ijtihadiyah. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kalau bagi imam ada beberapa pendapat. Satu pendapat mengatakan imam hanya mengucapkan tasmi. Berarti cukup mengucapkan sami Allahu liman hamidah tanpa mengucapkan tahmid. Ini menurut Abu Hanifah, Malik, dan juga selain keduanya. Iya. Hanya membaca tasmi' tanpa tahmid. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamidah, kalian makmum ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Berarti tasmi' saja imam. Tahmid hanya bagi makmum. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat yang lain, yang kedua, mengatakan imam juga mengucapkan tahmid. Jadi dua-duanya, tasmi dan tahmid dibaca. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Dalilnya juga hadis Abu Hurairah
bahwa Nabi SAW saat mengangkat punggungnya, kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian tatkala sudah berdiri tegak, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Iya. Dan banyak hadis yang padanya terdapat keterangan bahwa imam menggabungkan dua-duanya, tasmi' dan tahmid. Seperti hadis Ibnu Umar, ya, yang diriwayatkan dalam Sahihain dan yang lainnya. Dan ini mazhab siapa tadi? Jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa imam membaca tasmi' dan tahmid. Adapun bagi makmum, ini juga ada silang pendapat. Apakah makmum hanya membaca tahmid saja tanpa tasmi' atau sama dengan imam? Iya. Pendapat pertama mengatakan makmum harus menggabungkan tasmi' dan tahmid. Sama seperti imam berarti. Dalil mereka apa? Hadis yang mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana tata cara kalian melihat aku salat. Nabi SAW memerintahkan para sahabat agar mengerjakan salat seperti yang beliau apa seperti yang para sahabat lihat. Kapan sahabat melihat Nabi salat? Ketika menjadi imam. Sedangkan tadi disebutkan jumhur ulama mengatakan imam membaca tasmi' dan tahmid. Maka begitu pula dengan makmum. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, setiap rukun itu ada bacaan. Iya kan? Sebagaimana kita sudah sebutkan inna fis salati lasyughla. Sesungguhnya dalam salat itu terdapat kesibukan. Artinya, setiap rukun ada bacaan, ada zikirnya tersendiri. Iya kan? Setelah takbiratul ihram ada bacaan, yaitu baca istiftah. Iya. Nah, bangkit dari ruku itu adalah rukun tersendiri. Iya. Bangkitnya sami Allahu liman hamidah. Nah, sekarang i'tidalnya harusnya ada bacaan juga dong. Karena tadi kita sudah sebutkan bahwa ini dua rukun. Rukun yang pertama bangkit dari ruku, rukun yang kedua berdiri tegaknya. Kalau hanya sami Allahu liman hamidah, berarti itu bacaan di saat bangkit. Lalu bacaan di saat tegak berdirinya apa? Begitu. Jelas ya? Kalau kemudian yang dijadikan hujjah bahwa bukankah di sana Nabi mengatakan idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalian makmum ucapkannya apa? Rabbana walakal hamdu. Apa jawaban mereka? Kata mereka, ini tidak menunjukkan makmum tidak membaca tahmid. Karena di sana juga ada hadis yang serupa. Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian makmum ucapkan amin. Apakah imam tidak membaca amin? Sama, imam juga membaca amin. Gitu kan? Bahkan disebutkan dalam hadis idza ammana al-imamu fa amminu, kalau imam mengucapkan amin, segera kalian susul juga mengucapkan amin. Maka kata mereka, hadis tadi tidak menunjukkan bahwa makmum tidak membaca tasmi'. Hanya saja Nabi kenapa menyebutkan tahmid dan tasmi'? Beliau menyebutkan khusus Rabbana walakal hamdu karena dalam prakteknya beliau membaca tasmi' dengan jahar sehingga para sahabat mendengar, enggak perlu lagi diingatkan. Nah, kalau tahmid kan dibaca sir. Jangan sampai makmum beranggapan hanya membaca yang mereka dengar dari Rasulullah, yaitu tasmi'. Padahal setelah tasmi' ada tahmid. Namun Nabi membacanya dengan sir sehingga beliau tekankan ucapkan Rabbana walakal hamdu.
Itulah jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga yang mengatakan makmum juga mengucapkan tasmi' adalah hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, sekarang kalau imam membaca dua-duanya, tasmi' dan tahmid, makmum juga membaca dua-duanya. Karena kewajiban mengikuti imam itu dalam hal gerakan dan bacaan. Nah, ini ternyata alasan-alasan yang kuat juga ya. Masya Allah. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ini perkara yang sangat luas. Ada kelapangan padanya, sehingga masalah makmum boleh bagi dia hanya membaca tahmid saja ya, sambil bangkit dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Boleh juga dia membaca tasmi' dan tahmid. Ini masalah ijtihadiyah ya, tidak boleh dijadikan sebab apa perselisihan, keributan misal antara dua orang makmum, yang satu terdengar sami Allahu liman hamidah, yang satu langsung Rabbana walakal hamdu ya. Ini hal yang kedua-duanya salatnya sah insyaallah. Nah, jelas? Kita jelaskan hal ini supaya kita juga enggak terlalu ekstrim dalam bersikap terhadap orang yang tidak sependapat dengan kita. Ya, dan permasalahan khilafiyah hendaknya dibawakan dalil, jangan hanya yang mencocoki pendapat kita, tapi bawakan juga dalil yang berbeda pendapat dengan kita. Kenapa A berpendapat demikian? Kita harus tahu dalilnya juga. Kenapa si B berpendapat demikian? Kita juga harus tahu dalilnya, sehingga nanti kita bisa menimbang dari dua pendapat ini manakah yang terkuat. Ya. Dan seperti itu metode ulama ahlus sunnati wal jamaah ya, dalam setiap permasalahan khilafiyah mereka senantiasa menyebutkan dalil dari masing-masing pendapat yang ada. Barakallahu fikum. Al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Adapun bacaan setelah bangkit dari ruku', yakni berdiri i'tidal, wa hiya fil jumlati hamdulillahi wa tsana'un 'alaihi wa tamjidun lahu subhanahu. Secara garis besar, bacaan di saat berdiri i'tidal adalah pujian bagi Allah, sanjungan atasnya dan pengagungan kepadanya. Iya. Fa fi sahihain 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam," kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah oleh kalian rabbana atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Iya. Artinya apa? Ya Allah, wahai Rabb kami, bagimulah segala pujian. Lalu Rasulullah menyebutkan keutamaan makmum yang bacaan tahmidnya ini bertepatan dengan tahmidnya juga para malaikat. Karena malaikat juga ikut sholat berjamaah. Dan inilah kehebatan dari salat berjamaah, banyak pahala yang diraih. Di samping langkah kaki menuju masjid, sesampainya di masjid sampai di saat penegakan salat. Iya, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bacaannya bersamaan dengan bacaannya malaikat, maka dosa-dosanya yang telah diampuni akan diampuni, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Hanya mencocoki bacaannya malaikat. Bagaimana kita untuk mengetahui cocoknya sedangkan mereka makhluk gaib? Lakukanlah sesuai dengan tuntunan syariat. Gitu ya.
lakukanlah sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun Rabbana lakal hamdu itu ada empat variasi. Yang pertama, Rabbana walakal hamdu dengan huruf waw. Yang kedua, tanpa huruf waw, Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, dengan ditambah Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan yang keempat, ditambah waw lagi, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini seluruhnya adalah dari jalur riwayat yang sahih. Yang afdal tentu kita mengamalkannya bervariasi, ya, kadang dengan Rabbana lakal hamdu, kadang dengan tambahan waw, kadang tambahan Allahumma, begitu ya, supaya apa? Lebih mengikuti sunnah, menjaga sunnah, menghidupkan sunnah, dan juga lebih menghadirkan hati ketika seseorang bervariasi dalam setiap bacaan dalam salat yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, selain membaca tahmid Rabbana lakal hamdu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menambahnya dengan bacaan yang lain. Dan ini hukumnya sunnah. Ya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini riwayat hadis dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku', beliau membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil amashita min syai'in ba'du ahla ats-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Panjang ya, masyaallah. Jadi apa bedanya dua riwayat ini, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan riwayat dari Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib riwayat bacaannya lebih pendek, Abu Sa'id Al-Khudri lebih panjang, ya. Adapun perbedaannya, tanpa Allahumma itu kalau dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya kan, karena disebutkan Rabbana lakal hamdu, sedangkan dari hadis Ali Allahumma Rabbana lakal hamdu. Di antara juga perbedaannya, tanpa pengulangan wa mil'a. Kalau dalam hadis disebutkan apa? Mil'as samawati wa mil'al ardi. Kalau dalam hadis Abu Sa'id apa? Langsung mil'as samawati wal ardi. Dan perbedaan yang ketiga, tanpa penyebutan wa mil'a ma bainahuma. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tanpa penyebutan wa mil'a ma bainahuma. Maka perhatikan, mau ambil riwayat yang dari Ali bin Abi Thalib, maka redaksinya perhatikan perbedaannya dengan redaksi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Iya. Adapun maknanya dari bacaan ini, Allahumma Rabbana walakal hamdu, ya Allah, Rabb kami. Ya, Rabb kami. Yang menciptakan kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami, yang memiliki kami, yang mengatur kehidupan kami. Keimanan terhadap rububiyah Allah. Walakal hamdu, bagimulah segala pujian. Jadi di sini dengan tambahan huruf waw. Dan jangan diabaikan, jangan dianggap sepele. Apa sih artinya tambahan huruf waw? Karena dalam bahasa Arab, penambahan satu huruf berarti menunjukkan ada penambahan makna yang terkandung di balik itu. Ya, adanya tambahan huruf waw menjadikan kalimat ini terdiri dari dua kalimat yang berdiri sendiri-sendiri. Ya, Rabbana, tadi kita sudah jelaskan maknanya, Engkau Rabb,
raja yang berdiri sendiri, yang di tangannya kendali semua urusan, dan hanya kepadanya tempat kembali seluruh makhluk. Iya. Ini keyakinan terhadap rububiyah. Lalu digabungkan, Rabbana wa lakal hamdu. Gitu kan? Berarti maknanya bagimu kerajaan dan bagimu segala pujian. Ini dua kalimat yang berdiri sendiri, bagimu kerajaan dan bagimu segala pujian. Iya. Artinya apa? Ketika kita mengakui rububiyah Allah, dialah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, ya, maka dia pula lah satu-satunya zat yang paling berhak untuk disanjung dan dipuji. Nah, disinilah pentingnya orang yang salat menghayati makna dari bacaan yang diucapkan dalam salat. Jangan hanya sebatas kebiasaan yang berjalan begitu saja. Ya. Nah. Ini makna Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kalau mau ditambah, maka itu hal yang sunnah. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi pujian kita kepada Allah itu sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa yang kau kehendaki dari sesuatu sesudahnya. Ini sifat pujian terhadap Allah. Iya. Bahwa pujian Allah itu memenuhi alam atas dan alam bawah, serta ruang di antara keduanya. Iya. Makanya enggak boleh kita menyebutkan pujian dengan batasan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ini menyebutkan pujian tapi dengan membatasi. Maka enggak boleh. Makanya pujian dengan redaksi tadi ada kritikan di kalangan ulama. Di antaranya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr menyebutkan redaksi tahmid dengan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu itu ada koreksian dari sisi makna, ya, karena seharusnya memuji Allah itu tanpa batas, seperti yang dicontohkan oleh Nabi di sini, ya, mil as samawati wa mil al ardi, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang ada di antara kedua langit dan bumi itu, ya, bahkan sepenuh apa yang kau kehendaki dari sesudahnya. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Gitu kan? Artinya apa? Pujian terhadap Allah itu memenuhi semua yang ada. Bahkan memenuhi pula apa-apa yang akan tidak ada. Semua yang ada di alam semesta itu tidak lepas dari terkandung padanya pujian kepada Allah. Tidak ada yang sia-sia. Gitu ya? Ahlath thana'i wal majdi. Pemilik sanjungan dan kemuliaan. Artinya hanya engkau ya Allah yang patut untuk disanjung dan dimuliakan. Karena keagungan sifat-sifatmu ya Allah. Karena kesempurnaanmu. Karena kesinambungan nikmat-nikmat yang kau terus berikan kepadaku. Bahkan kepada seluruh makhlukmu. Maka kita katakan hanya engkau sajalah yang patut untuk disanjung dan dimuliakan. Itu makna ahlat thana wal majdi. Ahakku ma qala al abdu. Iya, maknanya adalah sanjungan atasmu ini dan bentuk pemuliaan yang seperti ini adalah perkara yang paling patut untuk diucapkan seorang hamba. Perkara yang paling afdal, paling utama untuk diucapkan seorang hamba. Makanya Nabi SAW senantiasa memuji Allah pada setiap keadaannya. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah di akhirat, posisinya dengan beliau dekat nanti adalah siapa? Yang paling banyak memuji Allah Azza wa Jal. Gitu kan? Nah. Wa kulluna laka abdun. Dan kami semua adalah hambamu. Iya.
Ini pengakuan akan penghambaan. Semua yang ada di muka bumi ini adalah hamba Allah. Ya. Tidak ada yang keluar dari sifat penghambaan. Sekalipun dia seorang raja di dunia, hakikatnya dia adalah hamba Allah. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya, ya Allah, tidak ada penghalang untuk sesuatu yang engkau beri. Artinya, kalau Allah sudah menetapkan Allah akan memberi sesuatu kepadamu, entah itu berupa rizki, berupa jabatan, berupa ilmu, kalau Allah sudah tetapkan engkau akan diberi hal itu, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Sekalipun semua manusia berkumpul ingin menghalangimu untuk mendapatkan itu, tapi kalau Allah sudah takdirkan engkau akan memperolehnya, enggak akan ada yang bisa mencegahnya. Ini makna la mani'a lima a'tait. Begitu juga sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan ada yang bisa memberi apa-apa yang kau cegah. Iya. Allah sudah menahan sesuatu dari sesama hamba. Misalnya ditahan oleh Allah dia untuk tidak mendapatkan sesuatu. Apakah itu berupa kepemimpinan, kekuasaan, rizki berupa anak, rizki berupa materi. Kalau memang Allah menahan dia tidak akan mendapatkannya, tidak akan terwujud. Sekalipun manusia berkumpul seluruhnya membantu orang ini untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, tidak akan bisa. Ya, ini makna wala mu'tiya lima mana'ta. Begitu juga dalam hal musibah, bencana. Kalau Allah sudah takdirkan menimpamu, semua orang berusaha agar engkau tidak terkena, tidak bisa. Tetap tidak akan meleset, pasti mengenamu juga. Ini kaitannya dengan apa? Keimanan kepada takdir. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak bermanfaat harta orang yang kaya dan juga kekuasaan atau kedudukannya. Maksudnya apa? Kedudukan, jabatan, kekayaan gak akan bisa menolongmu di akhirat. Iya, hanyalah amalan ketaatanmu, amalan salehmu yang dapat menolongnya. Itu tambahan dari bacaan i'tidal. Setelah yang wajib Rabbana lakal hamdu, ditambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya, dihafalkan ya, supaya bacaan salat kita enggak itu-itu aja. Ya. Tapi ada peningkatan. Karena tadi kita sudah singgung setiap bacaan salat yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bervariasi, berusahalah kalian untuk mengamalkannya juga secara bervariasi. Iya. Ingat, amalan yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Ya. Kalau salatmu biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan dari sisi kehusuan, dari sisi bacaan, dari sisi mencontoh Nabi, ya, maka ini adalah sesuatu yang pada asalnya merugikan Anda dan Anda akan sesali pada hari hisab nantinya. Maka sebelum datang waktu penyesalan, ya, berusaha untuk menghafal bacaan-bacaan yang sahih yang dari Nabi SAW datangnya beraneka ragam. Berusahalah untuk mengamalkannya juga beraneka ragam. Walaupun itu hukumnya sunnah. Apalagi di sana terdapat anjuran ketika Nabi SAW pernah salat, kemudian beliau mendengar salah seorang makmum ada yang mengucapkan kalimat tahmid, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Iya. Falamman sarafa, selesai salat, Nabi tanya, siapa tadi yang baca bacaan tersebut? Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Qala ana. Sahabat yang membaca pun mengatakan, saya ya Rasulullah.
Apa kata Nabi SAW? Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Jadi Rasulullah SAW kenapa bertanya? Karena ini ternyata bacaan sungguh menakjubkan. Iya. Dengan sebab bacaan tadi, kata Rasulullah, aku melihat ada 33 malaikat lebih yang mereka berebut, berlomba-lomba siapakah di antara mereka yang akan lebih dulu mencatatnya. Kenapa? Karena para malaikat adalah makhluk yang senantiasa bersemangat dalam kebaikan. Perlombaan mereka hanya dalam hal-hal yang semacam itu, mengandung kebaikan. Begitu mereka mengetahui kalimat ini terdapat pahala yang sangat besar, kandungan makna yang sangat luas, maka mereka berlomba-lomba siapakah yang akan lebih dulu mencatat kalimat itu. Ini menunjukkan bacaan i'tidal adalah bacaan yang jangan dianggap remeh. Tapi sayangnya banyak kaum muslimin yang terluput dari hal ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dalam pelaksanaan salat mereka, sangat sedikit yang bisa berdiri i'tidal dengan waktu yang lama. Keumuman yang kita lihat sebentar, ya, bahkan hanya dalam hitungan detik langsung dia sudah turun ke bawah sujud. Padahal sunnahnya dari Nabi SAW jangan langsung turun ke sujud, tapi betul-betul berdiri hingga sempurna. Dan di saat berdiri ini pujilah Allah dengan redaksi kalimat yang tadi kita sebutkan. Jemaah a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun permasalahan di saat i'tidal, di mana kita meletakkan tangan? Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan qabd. Qabd itu berarti bersedekap. Jadi sami'allahu liman hamidah, bersedekap lagi. Ya. Ini pendapat pertama. Dalilnya adalah hadis Wa'il bin Hujr. Disebutkan di situ, kana idza qama fi sholati qabada ala shimalihi bi yaminihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika berdiri dalam salat, beliau memegang lengan kirinya dengan lengan tangan kanannya. Jadi bersedekah. Di sini disebutkan apa? Di saat berdiri dalam salat. Iya. Umum menurut mereka, baik sebelum ruku ataupun setelah bangkit dari ruku, pokoknya kapan berdiri sedekap. Iya. Kalau enggak berdiri ada tempatnya kan? Ketika sujud tangan di lantai, tempat sujud. Ketika duduk di antara dua sujud tangan di atas paha. Iya. Ketika ruku tangan di atas lutut. Berarti semua ada tempatnya. Begitu juga ketika berdiri dalam sholat, baik sebelum ruku ataupun sesudah ruku, kata mereka yaitu dengan bersedekap. Iya. Pendapat kedua adalah irsal. Istilahnya irsal. Irsal itu ya tangannya dilepas di samping badannya, tangan kanan di sebelah kanan, tangan kiri di sebelah kiri, tidak disedekapkan lagi. Dan ini yang kebanyakan kita dapati di negeri kita ya, kaum muslimin di negeri kita kebanyakannya irsal. Ya, alasannya apa kok irsal? Jawaban mereka, karena tidak ada dalil dari sunnah yang menunjukkan qabd ketika bangkit dari ruku. Adapun yang menyebutkan Nabi bersedekap itu hanyalah sebelum ruku, karena ada hadis ya dari siapa? Abdul Jabbar ibnu Wa'il, dari Wa'il, dari Alqamah ibnu Wa'il, dari maula mereka, disebutkan annahu ra'an nabiyya rafa'a yadayhi hina dakhala fis shalah.
Wa'il bin Hujr pernah melihat Nabi mengangkat kedua tangannya di saat salat, ya. Kemudian sampai disebutkan summa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Falamma arada yarka, ketika beliau hendak ruku, maka beliau mengeluarkan apa? Kedua tangannya dari pakaiannya yang panjang gitu ya. Kemudian mengangkat keduanya bertakbir dan ruku. Jadi ini menunjukkan bahwa meletakkan tangan di atas tangan kiri itu adalah sebelum ruku. Intinya ini adalah masalah ijtihadiyah, sama seperti masalah tasmi dan tahmid bagi makmum tadi, ya. Kedua-dua pendapat ini mempunyai dasar dalil, hanya dalam hal pemahaman saja yang mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan qabd itu hanyalah sebelum ruku, sehingga ketika bangkit berdiri setelah ruku irsal, ya, karena hadis yang menyebutkan qabd bersedekap itu adalah hanya di saat sebelum ruku. Ada juga yang berpendapat tidak, pokoknya kapan berdiri di saat salat senantiasa bersedekap. Iya. Jadi ini masalah khilafiyah, jangan menjadi sebab pertikaian di antara kaum muslimin. Dan ini pun hukumnya sunnah. Bersedekap itu hukumnya sunnah. Ya. Mana dalil yang menunjukkan hukumnya sunnah? Kita sudah bahas, ya. Yaitu Nabi SAW menyebutkan umirna, yakni kami para nabi, ma'syaral anbiya, umirna kami diperintah untuk apa? Menyegerakan buka puasa, kemudian mengakhirkan makan sahur, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami. Ini tiga yang disebutkan. Dua, yang pertama dan yang kedua, sepakat itu adalah hal yang sunnah. Iya kan? Sunnah bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka. Kalau sudah jelas tenggelam matahari. Begitu juga sunnah bagi orang yang berpuasa mengakhirkan makan sahurnya menjelang terbitnya fajar. Maka demikian juga dengan yang ketiga, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di saat salat, hukumnya pun sama dalam hal sunnahnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Sampai sini pembahasan kita terkait dengan apa, bangkit dari ruku' dan berdiri i'tidal. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan bahasan atau yang lainnya, falyatafadhal masykura. Ya, ada pertanyaan tapi di luar tema. Apa hukumnya jika suami pergi dari rumah, kemudian bilang kepada istri, semoga dapat jodoh yang lebih baik? Iya, ini kalimat bisa mengandung kiasan, bahasa kiasan. Kalimat talak itu ada dua. Ada kalimat yang sharih, jelas. Ada kalimat kinayah, bahasa kiasan. Apa perbedaannya? Kalau kalimat yang sharih, jelas, kapan diucapkan, langsung jatuh talak, cerai. Misal, tidak ada mengandung makna yang lain. Kamu saya ceraikan. Udah gak ada arti mana apa lagi kan? Jelas maknanya. Atau kamu saya talak. Begitu. Ini namanya kalimat yang sharih, jelas. Langsung jatuh talak di saat itu juga. Setelah si suami berucap. Kalimat yang kedua, bahasa kiasan.
Seperti suami berkata kepada istrinya, sana pulang ke rumah ibumu, sana pulang ke rumah orang tuamu. Apakah ini langsung jatuh talak? Tidak. Tapi tergantung dari niat si suami. Kalau niatnya suami mengucapkan kalimat itu untuk menalaknya, jatuh talak. Tapi kalau maksudnya si suami mengucapkan kalimat seperti itu hanya untuk cooling down, enggak mau ribut-ribut, hanya ingin menenangkan diri, lebih baik kamu pulang dulu deh ke rumah orang tuamu, maka tidak jatuh talak. Iya. Begitu juga dengan kalimat ini, semoga kamu dapat jodoh yang lebih baik. Ini bukan kalimat yang jelas, tapi ini bahasa kinayah. Apa maksudnya? Kalau maksudnya adalah dia mentalak, jatuh talak. Ya. Kalau maksudnya bukan, hanya sebagai sentilan bagi sang istri, maka tidak jatuh talak. Tapi tidak selayaknya kalimat semacam ini diucapkan karena akan menyakiti perasaan istri. Iya. Kalau yang dia maksud semoga dia dapat jodoh yang lebih baik, yaitu dirinya sendiri, si suami, agar kepergiannya itu untuk memperbaiki diri, ya, maka ini tidak jatuh talak. Jelas? Jadi jawabannya, kalimat tersebut belum terhitung jatuh talak sampai dipastikan niat dan maksud ucapan si suami demikian apa. Iya. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan suami pergi dari rumah. Ini juga hal yang tidak terpuji. Kalau pergi dari rumah meninggalkan istri tanpa kejelasan, ya, ini juga hal yang tercela. Iya, tapi kalau dia keluar rumah hanya sekedar untuk menenangkan diri, pergi ke masjid, pergi ke majelis ilmu, ya nanti dia akan kembali di hari itu juga setelah menenangkan diri, itu hal yang baik. Tapi kalau pergi gak jelas entah kemana, berapa lama, sehingga istrinya digantung begitu saja, ini bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, nah, hendaknya laki-laki itu yang gentle, dia hadapi masalah, ya, dan dia berusaha untuk menyelesaikan dengan cara yang terbaik. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Tadi yang doa yang Rabbana wa laka al-hamdu katsiran thayyiban mubarakan fi itu kan berasal dari sahabat, Ustaz. Nah, itu jadi mutiara sebagian ulama, Ustaz, yang membenarkan adanya bid'ah hasanah secara syariat, Ustaz, bukan secara istilah. Karena itu berasal dari sahabat, bukan berasal dari pengajaran Rasulullah SAW. Nah, itu gimana dasarnya, Ustaz? Iya. Memang ini menjadi subhat sebagian orang yang berpendapat boleh kita mengarang sesuatu, ya, yang kita anggap baik. Buktinya tadi sahabat dia mengarang kalimat zikir. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Apa jawabannya? Kita katakan jawabannya hal itu terjadi di masa pembentukan syariat, pembuatan syariat. Rasulullah masih hidup, ya, masih ada yang menilai ini sah sebagai bagian dari syariat ataukah tidak diperkenankan. Nah, sekarang Rasulullah sudah wafat, kalau engkau mengarang sesuatu, siapa yang akan membenarkan itu sesuatu yang ditetapkan atau itu sesuatu yang ditolak? Paham ya? Kemudian yang kedua, sahabat mengamalkan hal itu karena pemahaman dari redaksi yang sifatnya umum. Iya kan? Pokoknya kalau di saat ruku, agungkan Rabbmu. Ta'zim. Berarti apapun lafadznya, yang penting mengandung unsur pengagungan terhadap Allah. Begitu juga dengan i'tidal. Itu adalah tempatnya untuk memuji Allah.
Dan orang-orang di masa itu, para sahabat adalah orang-orang yang pandai menyusun kalimat-kalimat indah, karena mereka menjadi kebanggaan adalah pandai berpuisi. Kalau di Betawi ada orang pantun, punya kelebihan saling membalas pantun, itu sebagai sesuatu yang apa, hal yang baik bagi seseorang yang pandai berpantun. Di masa itu puisi, iya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang suka berlomba dengan saling berpuisi. Kalau puisi saja mereka mahir, tentu dalam hal zikir, menyusun kata-katanya akan lebih mudah bagi mereka. Iya. Jadi itu yang dipahami oleh sahabat tadi, i'tidal adalah tempat untuk bertahmid, memuji Allah, maka dia membacanya dan sengaja dia mengeraskannya agar mendapatkan penilaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hal itu dibolehkan? Karena enggak mungkin Nabi membiarkannya kalau itu sesuatu hal yang salah. Ternyata Nabi menetapkan ya bahwa itu adalah bacaan yang sah, bahkan beliau menyebutkan keutamaan di balik bacaan tersebut. Iya, jelas. Itu di saat masih hidup Rasulullah SAW. Adapun sekarang Rasulullah sudah wafat, haram bagi kita untuk mengarang-arang bacaan-bacaan zikir dan doa, begitu juga ibadah secara umum. Jelas? Allah ya barik fi. Silakan. Saya sering mendengar kata-kata tumakninah. Dalam sholat itu tumakninah kapan dan syarat-syaratnya apa sih? Dalam tumakninah itu apa kita? Tumakninah artinya diam sejenak, sehingga dia tidak langsung berpindah ke rukun berikutnya. Iya tadi, setiap rukun ada bacaan, maka berikan hak bacaan pada rukun itu. Ya, contoh tumakninah adalah di saat ruku dia betul-betul sempurna. Baca bacaan ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. I'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Berdiri tegak, baca Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Sujud. Subhana Rabbiyal A'la. Allahu akbar. Duduk. Itu tumakninah. Yang enggak tumakninah itu kalau ngayun. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Belum berdiri sempurna, Rabbana walakal hamdunya sambil turun sujud. Ini enggak tumakninah. Iya. Begitu juga bacaan-bacaan yang lainnya dibaca sambil lewat, sambil beralih ke rukun yang berikutnya. Nah, ini enggak tumakninah namanya. Harusnya berikan haknya bacaan di tempatnya. Jelas? Nah, barakallahu fiik. Iya. Apa imam? Iya. Itu salah mutlak atau enggak? Contoh kayak macam kita kan mungkin bacaan kita beda sama imam dan menurut pakai terakhir nih pas dua rakaat kan kalau di umum kan duduk awal kita istirahat gitu. Ini gimana? Tidak, kewajiban mengikuti imam dalam perkara yang kita ketahui itu merupakan perkara yang menjadi rukun sholat dan menjadi kesepakatan ulama padanya. Keluar dari hal ini, apa yang tidak kita ketahui? Kita tidak dengar, karena memang disunahkannya bacanya sir. Nggak masalah, berbeda bacaan iftitahnya imam dengan makmum. Imam baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, makmum membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Begitu juga sebaliknya. Nggak ada masalah, karena sir. Ini sesuatu yang tidak diketahui oleh makmum. Repot juga kalau harus sama dalam hal macam ini. Masa tanya dulu Pak Imam nanti baca iftitahnya apa ya? Supaya cocok kita. Iya kan? Begitu juga nanti di saat rukuknya, di saat sujudnya. Enggak. Apa yang dia syariatkannya dengan sir, maka di situ enggak mesti harus sama dalam hal bacaan.
Kemudian yang kedua dalam perkara yang sifatnya ijtihadiyah, imamnya berpendapat bangkit dari ruku qabd, makmum berpendapat irsal. Ini enggak ada masalah. Kamu kok nyelisihi imam? Imamnya qabd, kamu irsal. Ini masalah ijtihadiyah, khilafiyah. Iya. Begitu juga imam subuh di rakaat terakhir dia tawarruk. Sedangkan kita taunya kalau sholat hanya dua rakaat iftirash, maka kita menyelisihi imam dalam semacam ini tidak ada masalah. Karena ini perkara yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah. Begitu juga imamnya menggerak-gerakkan jari, kitanya tidak. Ya. Begitu seterusnya, perbedaan antara makmum dengan imam dalam hal semacam ini adalah dibolehkan dan tidak mempengaruhi kesempurnaan sholat insyaallah ta'ala. Jelas? Allah ya barik fiik. Tapi ada satu hal yang dia bisa mengakibatkan mendahului imam, maka ini yang harus dihatikan, diperhatikan. Misal imam berpendapat duduk istirahat dulu sebelum berdiri menuju rakaat kedua dan keempat, gitu kan? Duduk istirahat dia. Makmum berkeyakinan langsung nggak ada sunnahnya duduk istirahat kecuali kalau memang dibutuhkan, kondisi lemah atau sudah tua. Ini kan beda pendapat. Tapi kalau si makmum mengikuti pendapatnya, begitu dengar Allahu Akbar dia langsung berdiri, ternyata dia lebih dulu berdiri daripada imam, ini jatuh ke larangan yang lain, mendahului imam. Maka dalam hal semacam ini hendaknya dia memperhatikan kondisi imam, apakah dia sudah bangkit berdiri ataukah belum. Iya, dia kasih jeda. Kalau dia tahu sang imam kebiasaannya dia duduk istirahat terlebih dahulu. Jelas? Nah, dalam masalah kunut, iya sama. Itu juga perkara ijtihadiyah. Tapi kapan perkara itu diukur maslahat madaratnya? Sesuatu dalam agama-agama Islam itu senantiasa tidak lepas dari penimbangan maslahat dan madarat. Sesuatu yang lebih besar maslahatnya pasti dibolehkan, disyariatkan. Dan sebaliknya sesuatu yang mudaratnya lebih dominan pasti enggak boleh, dilarang. Iya. Contoh, hukum asalnya enggak boleh, dilarang. Tapi kalau di situ ada kemaslahatan yang lebih dominan, larangannya terangkat, jadi boleh. Gitu kan? Misal, hukum asalnya dilarang berdusta. Enggak boleh bohong. Tapi kalau dengan berbohong lahir darinya maslahat yang besar, boleh Anda bohong. Misalnya dalam perang, sebagai siasat, strategi, kita sebarkan bahwa penyerangan kaum muslimin akan dilakukan di hari Jumat pagi, ba'da subuh, ya, serangan fajar. Itu yang tersebar di berita dan sampai ke telinga orang-orang kafir yang akan diserang. Ya, padahal si komandan perang sepakat dengan pasukan muslimin akan melakukan penyerangan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya di saat mereka lalai. Ya kan? Mereka hari Kamisnya masih tenang tidur santai. Kenapa? Karena taunya nanti diserangnya Jumat. Nggak taunya malah diserang lagi, lengah seperti itu. Akibat apa? Berita dusta yang tersebar. Ini yang kata Nabi SAW, al-harbu khid'ah, atau khid'ah, perang itu adalah siasat. Boleh bohong. Iya. Begitu juga ada tetangga yang dizalimi suaminya, suaminya mabok, mukulin anak istri. Akhirnya anak istrinya sembunyi di rumah kita.
minta perlindungan. Di saat mereka bersembunyi di rumah kita, datang suaminya nyariin sambil bawa golok. Tanya, apakah ada anak istri saya di rumah kamu? Masa kita mau jujur karena gak boleh bohong? Oh ada, silakan masuk, ada di kamar tuh. Buka aja. Iya kan? Nah, ini hukum asalnya haram, tapi ketika terkandung maslahat yang besar menjadi halal. Iya. Begitu juga orang yang kelaparan, hukum asalnya haram makan bangkai. Bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih. Dia kelaparan di hutan, enggak ada makanan. Tiba-tiba dia dapati rusa mati, tapi enggak bau. Masih hangat tubuhnya. Mungkin karena dia terjatuh, mungkin dia berkelahi. Apakah boleh dia makan? Boleh. Karena kalau enggak makan dia mati. Begitu ya, banyak contoh-contoh yang lain. Begitu juga sebaliknya, kapan mudaratnya lebih dominan, maka diharamkan. Contohnya khamar dan judi. Ini ada manfaatnya, apalagi kalau menang. Nah, ya kan? Khamar juga ada manfaatnya, menghangatkan badan dan seterusnya. Dia tidak dipungkiri. Disebutkan juga dalam Al-Qur'an, manafi'u linnas, ada manfaat. Tapi kenapa kok ada manfaatnya diharamkan? Karena ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mudarat yang terkandung di kedua hal ini, judi dan khamar, itu lebih dominan. Nah, begitu juga dalam masalah, kita ikut kunut atau tidak? Ukur maslahat mudaratnya. Kalau lebih dominan maslahat dengan mengikuti kunut, ikut kunut. Gitu ya. Walaupun Anda berkeyakinan itu bid'ah. Karena ini masalah khilafiyah istihadiyah. Sebagaimana kita sudah sebutkan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengikuti Utsman bin Affan salat di Mina 4 rakaat. Padahal yang diyakini oleh Ibnu Mas'ud 2 rakaat, yang dicontohkan Rasulullah itu 2. Tapi kenapa beliau mengikuti imam yang 4? Karena kata beliau al-khilafu syarr. Karena berpecah belah, berselisih itu buruk. Iya. Jelas? Allah ya barik fi. Ada lagi? Silakan. Terkait ini Ustaz, parameter mendahului imam. Ini jadi gerakan makmum itu sebaiknya ngikutin ucapan imam, misal dari Allahu Akbar gitu ya, setelah Akbar, atau ikutin gerakannya gitu. Karena kan kalau gerakan kadang-kadang kan makmum enggak bisa lihat. Ikutin suara, kadang-kadang ada imam yang terlambat juga gitu. Allahu Akbarnya dia belum posisi belum ruku sempurna, ya kita udah hampir menyamai istilahnya ya, menyamai gerakannya gitu. Yeah. Nah sebaiknya gimana nih, karena kan kita tahu bahwa kita tidak boleh mendahului atau menyamai aja nggak boleh gitu ya. Iya. Allah ya barik fik. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, jangan menyelisihi. Menyelisihi imam ada 3 bentuk. Mendahului, atau berbarengan, atau terlambat. Gitu ya. Semuanya bentuk menyelisihi. Adapun ketika kita posisi sebagai makmum dan jauh dari imam, ya, maka tetap larangan ini berlaku. Hanya saja kalau itu terjadi di luar pengetahuan kita, kita sudah mendengar takbirnya imam. Ya. Ternyata imam mengamalkan takbir dulu baru bergerak. Gitu kan? Akhirnya mengakibatkan si makmum jatuh pada kesalahan. Makanya sebaiknya imam itu dipilih orang yang berilmu. Betul ada 3 yang dicontohkan Nabi SAW. Beliau terkadang takbir dulu baru bergerak. Terkadang beliau berbarengan dengan takbirnya. Dan terkadang beliau bergerak dulu baru takbir. Ini ketika salat sendirian. Ya. Kalau sebagai imam, hendaknya dia pilih yang 3. Agar tidak mengakibatkan makmum jatuh pada kesalahan. Kalau antum mendapati hal semacam itu, ya sebaiknya diberi jeda.
Ya dengan takbir, tapi jangan juga terlalu lama. Intinya jangan sampai kita ngebarengin imam atau terlambat darinya. Iya. Kalau sudah berupaya sedemikian rupa, ternyata masih juga menyamai imam atau bahkan mendahului sesuatu yang tidak kita ketahui, semoga diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami atas sesuatu perbuatan yang kami tidak mengetahuinya, ya, atau kami lupa karenanya. Begitu ya. Allah ya barik fi. Ada lagi? Tafadhal. Itu disebut mubaligh. Mubaligh itu pada asalnya dibolehkan kalau dalam pelaksanaan sholat berjamaah, jamaahnya membeludak, di mana suara imam tidak sampai kepada makmum yang jauh di belakang sana. Awalnya belum ada pengeras suara seperti sekarang, ya. Dan boleh juga kita amalkan hal ini. Misal mati lampu, jemaahnya membeludak ke belakang, yang dengar suara imam hanya yang di depan. Mungkin tengah sampai ke belakang enggak terdengar. Maka orang yang sebelum bagian tengah, dia membaca seperti meniru bacaannya imam. Iya. Kalau imamnya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti yang sambilannya lagi Allahu Akbar terus sampai ke belakang. Itu namanya mubaligh. Iya. Tapi apa takbirnya belum tegak lurus gitu. Nah, itu kalau i'tidal. Kalau yang berpendapat makmum hanya tahmid sehingga ketika ucapan imam sami'a Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Gitu kan? Nah, ini yang berlaku di Saudi Arabia dan memang ini tadi pendapat jumhur ulama. Iya. Nah, seperti di Mekah, di Madinah, itu sudah dari dulunya pelaksanaan salat demikian, ya, karena memang jumlah jamaah yang sangat banyak yang terkadang tidak sampai kepada mereka bacaannya takbir imam. Begitu. Itu dibolehkan, bukan hanya khusus Mekah Madinah. Kapan dibutuhkan adanya mubaligh, penyampai semacam itu, ya, agar makmum bisa mengikuti imam. Ya, bagaimana makmum bisa mengikuti imam kalau dia enggak tahu kapan imam berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya? Jelas? Allah ya barik fi. Dan kalau hal itu terjadi, sang imam hendaknya memberitahu atau dia menunjuk seseorang sebagai mubaligh-nya, dia tempatkan di saf khusus. Kamu di saf ke-5, kamu di saf ke-10, kamu begitu ya. Kapan kamu dengar takbir saya, yang orang di saf ke-5 mengucapkan. Yang di saf 10 enggak dengar imam tapi dengarnya orang yang di saf ke-5. Begitu seterusnya ke belakang. Ya. Nah. Itu hal yang disyariatkan. Tidak ada masalah. Ada lagi? Tafadhol. Kita imam sir seperti asar dan zuhur. Kita diwajibkan membaca surat tanda apa? Dalam salat sir, zuhur dan asar, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa membaca surat itu hukumnya wajib di rakaat pertama dan kedua, tapi tidak pada rakaat ketiga dan keempat. Ya. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelum ini. Iya. Barakallahu fiikum. Ada lagi? Baik. Cukup ya sampai sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.